dan tidak ada barang bukti sekecil apapun keluar. Polisi akhirnya beri keterangan lebih lanjut bahwa penyebar konten status WhatsApp berupa dugaan barang bukti baju bekas impor disalahgunakan untuk hadiah lebaran telah ditangkap. Namun tak hanya penyebar tersebut, pembuat konten juga ikut diringkus. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko pada Kamis 6 April 2023. Ia mengatakan pembuat dan penyebar konten hoax, dugaan penyalahgunaan barang bukti barang bekas impor sudah diamankan oleh pihak berwajib. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut berapa jumlah pelaku yang ditangkap. Ia melanjutkan kasus ini akan diungkap secara rinci dalam konferensi pers yang akan segera digelar. Diberitakan sebelumnya identitas penyebar konten status hoax oknum polisi salah gunakan barang bukti thrift untuk hadiah lebaran ini telah teridentifikasi. Namun Kombes Truno Yudo belum mau membeberkan identitas dari penyebar konten tersebut. Lebih lanjut mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat tersebut menuturkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lanjutan. Di sisi lain, sebelumnya Kombes Truno Yudo telah menegaskan barang bukti sitaan pakaian impor aman dikelola oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Jadi saya yakinkan, saya tegaskan tidak ada barang bukti sekecil apapun keluar dari yang dilakukan penyidikan atau penyitaan oleh penyidik. Ya, semuanya tertata secara prosedural, profesional dan proporsional. Dan alat bukti atau barang bukti ini juga ya, barang bukti maksud kami, barang bukti ini juga pada konteksnya kan untuk digunakan proses pembuktian. Banyak rekan-rekan media menanyakan bagaimana dengan proses selanjutnya, apakah ada pemusnahan dan lain-lain. Tentu harus berkolaboratif dengan kementerian ataupun dinas perdagangan dan stakeholder lainnya dalam hal itu, termasuk jaksa penuntut umum ya. Tentunya perkembangannya akan disampaikan kepada rekan-rekan. Namun kami sekali lagi menghimbau ya, jangan sampai ini sudah berkembang menjadi suatu opini. Ini eranya post-truth, kita sama-sama menjaga ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.